Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Kepribadian dari bentuk wajah. Wajah bulat selalu prioritaskan keluarga. Bentuk wajah bisa menggambarkan kepribadian seseorang. Ada berbagai macam bentuk wajah, di antaranya oval, kotak, segitiga, dan masih banyak lagi. Dilansir Zodiak ID dari Dharma Sensei, ada 9 bentuk wajah. Berikut kepribadian berdasarkan bentuk wajah. 1. Bulat. Orang berwajah bulat umumnya memiliki struktur tulang yang kuat, tulang pipi yang rata, dagu bundar, dan hidung yang lebar. Wajah mereka penuh dan tidak memiliki fitur sudut. Riang, sensitif, perhatian, tulus, dan dapat diandalkan. Mereka cenderung memiliki fantasi seksual. Mereka lebih suka hubungan jangka panjang dan stabil. Mereka pekerja keras dan berdedikasi, tajam secara mental dan berpengaruh. Kehidupan keluarga yang baik, kenyamanan, dan kemewahan sangat penting bagi mereka. Orang dengan wajah berbentuk oval memiliki tulang pipi bundar, hidung sedang, dagu lancip, dan wajah menyempit di garis rahang. Berdedikasi tinggi dan orang-orang yang memiliki prinsip, mereka tidak kenal takut dan berwibawa. Mereka cerdas dan diplomatis serta memiliki keterampilan interpersonal yang baik. Mereka mungkin kekurangan kekuatan fisik dan temperamental. 3. Oblong. Tulang pipi orang berwajah oblong tidak jauh lebih lebar dari dahi atau rahang mereka. Wajah mereka lurus. Orang-orang ini memiliki tubuh atletis. Ada sisi spiritual yang kuat pada kepribadian mereka. Mereka juga kreatif. Mereka mungkin memiliki hubungan yang rumit. 4. Diamond. Orang dengan wajah berbentuk diamond ditandai dengan tulang pipi yang menonjol, hidung yang teratur, dan dagu yang runcing. Perfeksionis pada dasarnya, mereka percaya diri dan berkemauan keras. Mereka menjadi pemimpin yang baik. Mereka terlihat memiliki temperamen yang cepat dan terbukti tidak dapat diprediksi. Mereka mencapai kesuksesan di akhir kehidupan dan mungkin hubungan mereka tidak selancar kelihatannya. 5. Segitiga. Orang dengan wajah segitiga memiliki dahi lebar, tulang pipi yang menonjol, dan dagu yang runcing. Mereka aktif tetapi mungkin memiliki stamina yang lebih sedikit. Mereka cerdas dan lincah, tetapi didorong oleh emosi mereka, mereka mungkin mudah depresi. Mereka terlihat kreatif dan sensitif. Mereka intelektual dan sedikit tidak sabar. 6. Hati. Segitiga terbalik. Mereka yang memiliki wajah berbentuk hati memiliki dahi yang besar dan wajah mereka meruncing ke arah dagu, sehingga membentuk segitiga terbalik. Mereka adalah penganalisa diri, pemikir cepat, dan mereka memiliki ingatan yang baik. Mereka ambisius dan mereka mencintai kemerdekaan. Mereka tidak memiliki sifat yang santai. Mereka menghargai ketulusan dan komitmen. 7. Pir. Orang-orang dengan wajah berbentuk buah pir memiliki dahi yang sempit dan wajahnya lebar di daerah tulang pipi dan garis rahang. Mereka cenderung merasa cemas dengan mudah dan perlu sering dimotivasi. Mereka tampil hangat dan ramah. 8. Kotak persegi. Orang dengan wajah berbentuk persegi memiliki dahi dan rahang yang lebar, fitur sudut, dan biasanya struktur tulang yang kuat. Praktis dan materialistis, mereka sangat kompetitif. Mereka agresif dan memberontak, dan mereka tidak suka ditantang. Mereka memiliki keterampilan pengambilan keputusan dan kepemimpinan yang baik. 9. Persegi panjang. Berwajah persegi panjang memiliki dahi yang kuat, garis rahang yang lebar,
dan dagu yang lebar. Mereka tampil sedikit mendominasi dan ambisius. Mereka cerdas, analitis, pekerja keras, dan mereka memiliki kendali diri. Mereka kuat dan aktif. Mereka bisa menjadi pemimpin yang baik. Sekian prediksi bentuk wajah untuk diri Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Yeah.